Alhamdulillah ramai ya proyeknya. Jadi ini sampai nipis nih materialnya ini. Guys, sudah selesai pembongkarannya. Oh, ini ada Pak Doyo. Pak Doyo lagi nutup pintu, guys. Pak Doyo, semangat mau bongkar Gary. Loh, Pak Doyo semangat nih, guys. Apa Pak? Kerja demi anak sekolah. Oh, kerja sing sergap ngoten nggih. Pesene kanggo anak-anak muda ngoten nggih. Kanggo anak sekolah sing muda-mudi ditabung ben dadi akeh ben cepet sugih. Ngono lho, guys. Nek gak nabung gak iso sugih. Nabung buka usaha. Oke, salam dari Pak Deyok. Ya, sama-sama, makasih. Iya. Yes. Oke Pak, hati-hati. Wes mulai nato guys, bongkar kabeh. Bisa dimulai nato iki loaderku tak parkir kene ning kono. Oh iki ono watu, iki ono watu iki. Ya alhamdulillah guys ya, proyeknya sangat ramai sekali. Jadi alhamdulillah lancar pabriknya. Oke, kita bisa langsung mulai. Oke guys, kita bisa langsung mulai merapikan ditoto material gen rapi. Mari ngono loading terus ngopi. Oke. Selamat beraktivitas. Ini loaderku guys. Loaderku ini gini guys. Kita ngombe banyu putih sik haus super marker kabeh.
sudah selesai, sudah penuh ya, sudah penuh, sudah tertata rapi. Ini batunya tadi juga sudah selesai. Masih kecil, sudah rapi, kita istirahat dulu. Kita istirahat, parkir, tinggal ngopi dulu. Oke guys, kita sudah di parkiran. Kita matikan mesin dulu. Jangan lupa di unrem ya, ketika di parkiran ya. Unrem dulu. Terus kita matikan. Nah, ini tadi kan sibuknya kan luar biasa ya guys ya. Ada 4 jaman lah sibuk. Nah, yang saran saya kalau sudah operasi sudah lama sekali kan anginnya itu harus dibuang, jadi supaya diperbarui lah, supaya ringan nanti remnya, gasnya itu ringan. Kalau menurut saya sih itu ya, karena sudah saya lakukan seperti itu dari dulu, memang ringan. Nah seperti ini, kita benzol dulu depan belakang. Nah ini kabinnya buka ya, karena panas sekali. Kiri kanan ya, buka semua biar sirkulasinya udara itu terganti. Oke, habis itu kita buang anginnya di sebelah sini. Ember biar enggak ngebul. Nah posisinya di sini ya, karena ini kerannya sudah patah ya, jadi saya pakai tang. Oke gitu ya. Nah nanti kalau mau beroperasi lagi, mau menjalankan, jalani sekali lagi, gitu ya teman-teman. Nah, nggak apa-apa, yang penting apa? Jadi tenaganya itu ringan lagi. Ini yang saya lakukan dari dulu ya, seperti itu. Memang enak yang saya rasakan, gasnya itu empuk semua. Oke ya, itu tadi buang anginnya sesuai beroperasi lama. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.